Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini mendung, saya sedang berada di JPL 193 Stasiun Cicalengka. Kita akan nanti beberapa kereta api yang akan melintas di Stasiun Cicalengka. Jam segini di belakang kereta api Pasundan seharusnya tidak ada kereta api langsung di Stasiun Cicalengka, tapi ini jalur 2, jalur lurus, sinyal keluar aman. Ada kereta api persiapan melintas langsung, nggak tahu kereta apa. Bagaimana keseruannya, simak terus videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, comment, subscribe, juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ini dia lori Tayo, lori kecil nih, melintas langsung Stasiun Cicalengka. Melintas langsung ke Serayu Pagi dengan tujuan Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya dari arah barat melintas langsung ke Serayu Pagi 302. Dari Stasiun Pasar Senen dengan tujuan Stasiun Purwokerto ke Serayu Pagi melintas langsung Stasiun Cicalengka. Lengkap dengan semuanya, 21 ke Serayu Pagi meninggalkan Stasiun Cicalengka. Selanjutnya dari arah barat masuk ke lokal Bandung Raya dengan lokomotif CC206. Kalau lokal Bandung Raya masuk di jalur 2 Stasiun Cicalengka dengan lokomotif CC206. Lengkap dan semuanya, 21 kalau lokal Bandung Raya masuk Stasiun Cicalengka. Selanjutnya jalur 3 dari arah timur. Jalur 3 dari arah timur ada langsiran lokomotif dinasan kereta api lokal Bandung Raya. Dilangsir ke arah barat menuju batas langsir Stasiun Hawur Pugur. Jalur dari arah barat langsiran lokomotif dinasan kereta api lokal Bandung Raya dilangsir ke arah timur menuju ke rangkaian persiapan disandingkan kembali. Jalur 3 dari arah barat. Jalur 3 dari arah barat persiapan masuk kereta api lokal Bandung Raya dari Stasiun Padalarang dengan tujuan akhir Stasiun Cicalengka. Kereta api lokal Bandung Raya persiapan masuk stasiun akhir Stasiun Cicalengka. Menggunakan lokomotif CC201, kereta api lokal Bandung Raya masuk Stasiun Cicalengka. Thank you.
dinasan kereta api lokal Bandung Raya dilangsir di jalur 2 mengarah ke arah barat menuju ke barat langsir stasiun Haur Puhun. Langsir lokomotif dinasan kereta api lokal Bandung Raya dilangsir mengarah ke arah jalur 3 persiapan gandeng rangkaian. Selanjutnya dari arah timur, jalur 2 dari arah timur melintas langsung ke Lodaya Pagi. K159 Lodaya Pagi dari stasiun Solobalapan dengan tujuan stasiun Bandung melintas langsung jalur 2 stasiun Cicalengka. Jalur 3 lokal Bandung Raya diberangkatkan kembali dari jalur 3 dengan tujuan stasiun Padalarang. Dan ini merupakan video penutup pada pertemuan hunting kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Waktunya saya pulang, waktunya saya pamit undur diri. Akhir lokal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.